Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Alfred Pustaka, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Terungkap inisiator ex-HTI FPI dukung Anies ternyata adalah pendukung Jokowi dan pernah jabat LPBH NU. Ketua Majelis Tahun Presiden bernama Amsori menjadi perbincangan setelah mengaku sebagai anggota LPBH NU. Tidak hanya itu, pada Pilpres 2019 Amsori merupakan bagian dari TKN Jokowi Amin. Amsori juga mengaku sebagai ex-212 KMA. Bahkan ia juga sebagai garda terdepan yang mendukung Ahok untuk jadi dirut BUMN. Diketahui Majelis Tahun Presiden dihadiri oleh sekelompok orang yang mengaku ex-HTI, ex-FPI hingga mantan narapidana aksi terorisme. Mereka mendeklarasikan diri untuk mendukung Anies Baswedan di Ballroom Birawa Hotel Bidakara, Grand Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 8 Juni. Hal itu langsung mendapat komentar dari orang NU. Kata PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahru Razi atau akrab disapa Gus Fahrur, mengatakan Amsori tidak lagi tercatat sebagai kader NU. Gus Fahrur juga membenarkan bahwa Amsori pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PLP dan juga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama saat masa kepemimpinan Said Akil Sirot sebagai Ketua NU. Sekarang kan sudah tidak menjabat lagi. Waktu kepengurusan kemarin juga tidak aktif, berarti bukan kader lagi. Fahrur juga menjelaskan bahwa keterlibatan Amsori dalam aksi deklarasi dukungan Anies Baswedan jadi presiden tidak ada sangkut pautnya dengan NU. Yang jelas tidak mewakili organisasi NU. Sikap Ketua Umum PBNU sangat jelas melarang penggunaan atribut NU untuk kegiatan dukung-mendukung capres tertentu. Nama Amsori tercatat sebagai Wakil Ketua LPBH NU masa hikmat 2015-2020, di sana tertulis Wakil Ketua H. Amsori. Masih dari situs yang sama, nama Amsori sudah tidak lagi terdaftar dari kepengurusan LPBH NU masa 2022-2027. Meskipun Amsori belum juga memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam aksi deklarasi itu. Sosok Amsori memang terlihat berada di lokasi acara selama deklarasi berlangsung. Bahkan beberapa tamu undangan mengaku mengetahui acara itu dan menerima undangan dari seorang bernama Amsori. Lagi, akun Opposite 6890 mengungkap sosok di balik deklarasi palsu dukung Anies di Hotel Bidakara ternyata adalah pendukung Jokowi Ahok. Begini tweet lengkap akun Opposite 6890. Majelis Sang Presiden mendadak muncul dan menggelar deklarasi mendukung Anies Baswedan di Ballroom Birawa Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juni yang lalu. Kelompok ini mengaku merupakan sekelompok dari ex-HTI dan ex-FPI hingga mantan narapidana aksi terorisme. Salah satu yang dicari yakni kehadiran sosok ketua panitia deklarasi itu sebagai Abu Abdurrahman. Redaksi Kumparan menelusuri sosok Abu Abdurrahman yang tertulis sebagai ketua panitia deklarasi dalam setiap undangan yang disebar. Sebagian pihak menyebut Abu Abdurrahman memiliki nama asli Ahmad Amsori. Foto Amsori juga beredar di media sosial. Dia disebut-sebut sebagai anggota PBNU. Lalu, ia pun membandingkan foto yang beredar dengan salah satu orang yang paling sibuk saat acara berlangsung. Amsori terlihat memakai kacamata, peci berwarna hitam, dan baju kemeja berwarna putih. Ia terlihat berlalu-lalang di ballroom tempat acara itu dilangsungkan. Sepanjang acara, Amsori memang terlihat memakai masker. Namun sesekali ia membuka masker saat meminta panitia untuk menurunkan bendera kalimat tauhid tersebut. Salah satu deklarator yang juga ex-napiter, Kartono, mengungkapkan dirinya dihubungi oleh seorang bernama Amsori, bukan Abu Abdurrahman. "Saya diundang, bukan inisiator," kata Kartono saat diwawancarai oleh wartawan di Hotel Bidakara. Namun saat ditanya lebih lanjut, Kartono mengaku tidak mengetahui latar belakang Amsori. Tapi salah satu teman Kartono yang juga merupakan tamu undangan mengaku mengetahui bahwa Amsori berasal dari Depok, Jawa Barat. "Waduh, gak tahu juga dari kelompok mana," begitu kata Kartono. "Dari Depok," sambung tamu undangan lain. Lalu redaksi Kumparan kembali menelusuri keterkaitan antara Amsori dan Abu Abdurrahman saat mencoba mencari tahu nomor Abu Abdurrahman dari sebuah aplikasi pelacak nama kontak, ditemukan nama Amsori, Amsori PBNU dan sebagainya. Tidak ada satupun tertulis nama Abu Abdurrahman di sana. Lalu redaksi Kumparan mencoba untuk menghubungi Amsori sejak acara deklarasi usai, namun hingga saat ini Amsori maupun Abu Abdurrahman itu tidak menjawab satupun panggilan dari redaksi. Nah, akun Twitter Opposite 6890 kembali membongkar sosok dibalik deklarasi palsu Anies Capres di Hotel Bidakara, Jakarta.
Sebelumnya, akun tersebut juga membongkar sok di balik aksi FPI palsu sehari sebelumnya. Akun Oposit 6890 membeberkan data-data sosok Amsor yang merupakan pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 kemarin, juga merupakan pendukung Ahok dan juga disebutnya sebagai pengurus PBNU. Berikut ini adalah cuitan dari akun Twitter Oposit 6890 secara lengkap. Gimana kabar ente Amsori? Bukalah maskernya biar kita-kita bisa lihat. Licin dan busuk juga permainan ente, Ri. Sebelum deklarasi dukung Anies dari mereka yang mengatasnamakan ex-FPI dan HTI, masuk sebuah pesan dari Abu Abdurrahman alias Abdurrahman bin Amsori alias Ahmad Amsori. Amsori mengundang Habaib, Kiai, Ustadz untuk hadir pada Rabu 8 Juni 2022 di Hotel Bidakara, Bancoran. Amsori sendiri terlihat hadir dalam pertemuan itu. Amsori menggunakan kemeja putih dan peci hitam, berkacamata dan masker putih, tampak tengah menengahi keributan karena akan dipasangnya bendera Aroyah atau bendera Tauhid. Kemudian setelah muncul FPI palsu yang mendukung Anies dan ternyata salah satu korlapnya adalah Edi FKDM, yang merupakan mantu dari Cep Botol kader PDIP. Kali ini dukungan dan deklarasi dikoordinir oleh Abdurrahman Amsori aka Ahmad Amsori. Lalu siapakah Amsori? Pada Pilpres 2019, Amsori merupakan bagian dari TKN Jokowi Amin. Lihat saja foto-fotonya. Amsori juga mengaku sebagai X212 KMA, Kawal Ma'ruf Amin. Amsori juga yang mendukung Ahok untuk jadi dirut BUMN. Kemudian saat ini Amsori juga telah menjabat sebagai Waka LPBH NU. Sejauh ini kader NU versi Yahya Holil Saquf dikenal cukup keras mengkritik kebijakan Anies. Ada yang aneh jika tiba-tiba kader NU seperti Ahmad Amsori membuat acara deklarasi mendukung Anies 2024. Dan ajibnya, Amsori mengaku deklarasinya didukung ex-FPI dan juga ex-HTI serta ex-NAPI. Lalu bagaimana dua hal yang kontradiksi bisa terjadi? Di sisi lain, menguja dan mengkritisi Anies tanpa jeda, tapi di sisi lain malah membuat deklarasi mendukung Anies. Bukan intel tolol kalau enggak seperti itu. Operasi cipta kondisi pasca Formula E Jakarta berturut-turut terjadi dan membusukkan karakter Anies. Agar bisa membangun pesan di publik, Anies didukung ex-Khilafah, ex-FPI, ex-HTI, dan juga ex-teroris. Tanpa dukungan dana, Amsori tidak akan mudah melakukan operasi cipta kondisi itu. Tanpa dukungan taktis juga akan sulit. Tidak menjadi hal yang buat Amsori, karena Amsori adalah alumni Lemdiklat PTIK yang dengan bangga mencantumkan di profilnya sebagai cepu bersertifikat.